Masih bersama saya Muhammad Rizki dalam Kompas Aceh. Saudara, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Provinsi Aceh, pemerintah mendistribusikan masker hingga ke desa-desa. 23 kabupaten kota di Aceh akan dikunjungi oleh tim khusus untuk membagikan masker ini. Tim pembagi masker pemerintah Aceh sudah bergerak ke 23 kabupaten kota di Aceh. Selama membagikan masker, tim ini juga melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Pembagian masker ke kampung-kampung ini merupakan bagian dari program GEMA atau Gebrak Masker Aceh. Wakil Ketua PKK Aceh, Dia RT Idawati, juga ikut serta untuk membagikan masker ini ke sejumlah lokasi. Diharapkan masyarakat bisa memakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Aceh. Semua pihak ikut serta, mudah-mudahan kita berhasil mengedukasi masyarakat Aceh untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin tentunya ya, secara disiplin, secara kontinu dan terus-menerus. Sementara itu di Kampung Cot Karing, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar telah dibagikan 600 masker untuk warganya. Mereka juga telah melakukan sosialisasi, bahkan kerap menegur warga lain atau tamu kampung yang tidak menggunakan masker. Setelah kampung sudah membagikan semua warga maskernya dengan pakai uang dana APBD. Kalau itu kan aparat kampung kan, kadang-kadang ada juga tegur, kok pakai nggak pakai masker? Rupanya bukan orang warga kampung ini, Pak. Gebrak Masker Aceh atau GEMA merupakan program bersama pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten kota untuk membagikan masker dan paket edukasi pencegahan COVID-19 dengan mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan, terutama memakai masker sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.